Berikut ini untuk pengujian box panel inverter. Di sini 48 volt 10.000 watt. Kemudian di sini untuk pengujian yang pertama dari dua pembelian. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk tampilan dari box panel inverternya. Kita lihatkan dulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban dengan menggunakan beban memanas, kemudian menggunakan blower, dan saya tambah lagi dengan menggunakan kompor listrik. Untuk yang pertama kali di sini saya nyalakan bebannya, maaf, saya nyalakan inverternya. Ya, di sini sudah menyala. Untuk yang pertama kali di sini akan saya nyalakan dengan menggunakan beban kompor listrik. Kemudian kita bisa lihat di sini beban mencapai hampir 2000-an watt, 1900. Kemudian akan saya tambah lagi menggunakan blower. Kemudian saya tambah menggunakan pemanas. Beban mencapai 5000 lebih di sini. Kemudian saya tambah lagi menggunakan blower, mencapai 7000, mencapai 8000-an watt lebih. Di sini mencapai 9000, 10000-an watt ini kita bisa lihat, mencapai 10000-an watt. Kemudian akan saya tambah lagi. Ya, 10.400. Ya, ketika di posisi 10.600-an watt, inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah beberapa detik, inverter akan hidup kembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian inverter 48 volt 10.000 watt sebelum kami kirim. Terima kasih.